Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Qur'an? Jumpa kembali di ngaji Mushaf Madinah. Yaitu program penerapan ilmu tajwid melalui tanda-tanda baca dalam mushaf Madinah. Masih bersama saya Irfan Susilo. Hari ini di hari Rabu 22 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah. Tidak terasa sahabat-sahabat Al-Qur'an Malam ini kita masuk di pertemuan ke-8. Berarti tinggal dua pertemuan lagi. Kita akan menyelesaikan, menuntaskan dasar-dasar mahir membaca mushaf Madinah. Ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Dua pertemuan ke depan kita akan menuntaskan dasar-dasar Mahir membaca Mushaf Madinah yang kita pelajari ya dari pertemuan pertama sampai sekarang yaitu kita mempelajari tanda-tanda baca yang sering muncul yang sering terlihat yang sering nampak dalam setiap halaman Al-Quran Bagaimana program kelanjutannya? Program kelan kelanjutannya untuk menguatkan materi Musa Madinah ini ada beberapa program ya nanti yang akan kita jalankan yang pertama yaitu praktek ya fokus di praktek dengan cara membaca surat-surat tertentu halaman-halaman tertentu yang kedua mempelajari pengucapan hurufnya berarti nanti ada pembahasan tentang eh, makro dan sifat huruf ba keluarnya dari mana huruf ja keluarnya dari mana, huruf za da keluarnya dari mana, huruf sin keluarnya dari mana, dan seterusnya. Atau untuk menguatkan program ini, kita pun nanti bisa atau akan belajar uh, tujuh jurus. Tujuh jurus dasar untuk menghilangkan, menghindari kesalahan-kesalahan umum. Nah, ini nanti bisa untuk program penguatannya. Berikutnya, bisa juga untuk menguatkan program ini, kita akan mempelajari tanda-tanda baca dalam musaf Madinah yang jarang ketemu. Kalau yang sekarang, untuk awal-awal di delapan pertemuan ini, kita mendahulukan pembahasan pembelajaran tanda-tanda baca yang sering muncul di setiap halaman Al-Quran. Nanti ada tanda-tanda baca yang jarang muncul, nanti contohnya ada yang cuma satu, satu Quran, cuma dua, cuma tiga terbatas. Dan terakhir, kita juga nanti akan menguatkan, membantu para sahabat-sahabat Al-Quran yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Untuk yang belum lancar, nanti ada program khusus dari mulai huruf tunggal, huruf sambung, huruf sombong, dan yang lainnya. Insya Allah akan kita pelajari. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim Arisalah TV juga. Magdis TV yang telah memfasilitasi terselenggaranya program ngaji Musaf Madinah ini. Teriring doa, jazakumullahu khairon kathiro. Juga kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa setia menyimak dan mengikuti program ini. ya, Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang tercatat di sini ada perwakilan dari Cilenyi, ada yang dari Lampung, ada yang dari... Austin, Texas, Amerika, ada Hollis, Jakarta, Batu Jajar, Ciparai, Padalarang, Sinanglaya, Kiara Sari, Cigonewa, Kopo Elok, Samarinda, Ciwidey, Kiara Condong, Panjelekan, Ciwasra, Ciganitri, Caringin, Karawang, Margahayu, Bengawan, Antapani, Soreang, Batu Nunggal, Bo Bogor, Cingised, Katapang, Bale Endah, dan Majis Taklim yang rutin menyimak program ini dari Majis Taklim Ar-Ruhama, ya, yang tepatnya di tempatnya di Jalan Bangawan. Terima kasih ya kepada sahabat-sahabat Al Qur'an yang sudah menyimak dan mengikuti kajian ini. Baik sahabat-sahabat Al Qur'an dimanapun anda berada, mari kita awali program ngaji Musab Madinah ini dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan yang akan kita lakukan adalah bukan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki atau kepala. Tapi kita akan menggerakkan lidah kita sebagai bentuk pemanasan dengan membaca syair tajwid. Syair ilmu tajwid saya ambil, uh, syair tajwid sebentar ini. ada gangguan teknis ya mohon maaf sebentar ada gangguan ini nggak bisa dibuka ya sudah ada sekarang baik silakan dilihat di layar ini adalah Sya'ir Ilmu Tajwid karya Imam Al-Jazari saya ambil bab tajwid. Saya akan bacakan, silakan disimak dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qurana athim. لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه الينا وصل والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم بانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل di mana sahabat-sahabat Al Qur'an apakah bisa mengikuti barusan saya membaca dua bait ya bait yang kanan dan yang kiri dua bait yang kanan dan kiri uh, untuk iramanya barusan saya memilih irama bayati Kurdi dengan pola menggunakan metode magdis yaitu yang pertama ujungnya naik Naik, yang kedua datar, yang ketiga miring, lalu naik. Yang pertama naik. Wal akhu bi lazimu naik, man lam kurona asimu datar. Liannahu bihil ilahu angzala miring Wahakadha minhu ilayna lalu naik Nah ini pola uh, iramanya bebas ya Cuma saya memilih irama Bayati Kurdi Dengan pola naik ujungnya Yang kedua datar Miring naik lagi Yuk kita baca ulang sama-sama silakan yang di rumah silakan uh, melihat di layar wal akhdu satu dua tiga wal akhdu bitajwi di hatmu lazimu man lam yujawi Quran kurona asimu di anahu bihil ilahu angzala وهكذا منه الينا وصلا ديولة. والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم لانه به الاله انزل وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَى lagi وَالْأَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرَانَ آثِمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنْزَلَى wahakadha minhu Ya, demikian. Sahabat-sahabat Al-Quran, sebagai bentuk pemanasan, kita baca dua bait dulu ya. Untuk bait-bait berikutnya, kita akan gunakan pola barusan. Yang pertama naik, yang kedua ujungnya datar, yang ketiga miring, yang keempat naik lagi. Insya Allah akan kita bacakan di Rabu depan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Apa yang akan kita bahas? Ya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan eh, kali ini yaitu kita akan mempelajari huruf huruf panjang yang dibaca pendek. Ya, malam ini kita akan mempelajari tema ditulis panjang, dibaca pendek dalam mushaf Madinah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam mushaf Madinah nanti ada kode-kode khusus, ada tanda-tanda khusus, ada sinyal-sinyal khusus, ada isyarat-isyarat khusus untuk membantu kita yang membaca bahwa pada tempat-tempat tertentu akan kita temukan huruf panjang, ditulisnya panjang, namun dibaca pendek. Baik, untuk bisa memahami materi ini, kita buka dulu contoh ayatnya. Kita sekarang akan membuka surat al at-takwir ya kita buka surat at-takwirnya baik silakan dibuka surat at-takwir uh, juz ke 30 halamannya 586 Bagaimana cara mengetahui juz kalau di, di mushaf Madinah tanda juz ada di sebelah kanan atas ya silakan musabnya ditampilkan kepada tim admin silakan dibuka tolong ditampilkan musab Al-Qur'annya kita akan membaca dan oh belajar baik Baik, perhatikan. Sahabat Al-Quran. Sudah bisa? Apa ayat. Baik. Nah, sudah tampil sekarang. Untuk mengetahui juz. Ya, mengetahui juz. Kalau kita menggunakan Musaf Madinah, itu tidak ada angkanya, tapi yang tertulis adalah bahasa Arabnya. Nah, ini adalah yang kanan atas, ya, eh, kanan, ya, kanan, kanan atas. Ini adalah tanda juz. Al juz Sun berarti juz yang ke-30. Bagi sahabat-sahabat Al-Quran yang kerepotan mencari juz, berarti saya sarankan untuk diberi tambahan angka di sini, ya, untuk memudahkan nanti pasta darus awal juz 30 mana kasih curat-curat uh, saja dengan angka 30 kalau yang kiri kiri atas ini kiri atas ini adalah nama surat Suratut takwir suratut takwir suro at -takwir. takwir baik ini sekarang kita baca kita awali dengan istiadah terlebih dahulu a'udzubillahiminasyaitonirrojim بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت Wa idal mau'udatu su'ilat Wa idal mau'udatu su'ilat Bi ayyi dhanbin Wa suhufu nushirat Ya, kita batasi dulu sampai di ayat 10 Berikutnya mari kita perhatikan ayat 1 Pada ayat 1 ini dimulai dari kata ida. Kata ida kalau kita lihat tulisan Apakah ida ini dibaca panjang atau pendek? Maka jawabannya tentu saja Ida, ini kalau kita melihat tulisan ini adalah termasuk huruf yang bertanda panjang, huruf yang mesti dibaca panjang, huruf yang ditulis panjang. Ida, ada fathah bertemu dengan alif ini panjang, namun sekarang. Ida yang ditulis panjang pada ayat ini prakteknya ternyata menurut Tajwid itu batal panjangnya gugur panjangnya tidak jadi panjangnya tapi dia ternyata Ida ini mesti dibaca pendek ditulisnya panjang Dibacanya pendek. Ida syamsu. syamsu. Tidak boleh kita baca. Ida syamsu. syamsu. Tidak seperti itu bacanya. Ida ini adalah contoh. Huruf yang ditulis panjang namun dibaca pendek. Nah sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda dalam Musaf Madinah sebuah huruf yang ditulis panjang namun dibaca pendek apa tandanya baik akan saya jelaskan huruf panjang huruf yang ditulis panjang dibaca pendek dalam Musaf Madinah cirinya yaitu apabila bertemu dengan alif yang bertanda kepala huruf sod kecil, atau yang kemarin sudah kita pelajari, namanya disebut dengan alif wasol atau hamzah wasol. Nah, ini alif wasolnya, hamzah wasolnya alif yang bertanda kepala huruf sod kecil. Jadi, sekali lagi, huruf yang ditulis panjang. Namun dibaca pendek Dalam Musaf Madinah cirinya adalah Apabila huruf panjang tersebut Bertemu Atau menghadapi Alif wasol Atau hamzah wasol Yang gimana? Yang dimaksud dengan alif wasol atau hamzah wasol Sudah dipelajari sebelumnya Alif wasol atau hamzah wasol adalah alif-alif yang di atasnya diberi tanda kepala huruf sod kecil. Nah, bagi sahabat-sahabat Al-Quran yang baru bergabung, ya, yang terlewatkan materi tentang Hamzah Wasol, ya, saya barusan sudah menjelaskan ulang. Alif yang di atasnya diberi tanda kepala huruf sod kecil. Namailah alif tersebut dengan alif wasol atau hamzah wasol. Nah sekarang, sekarang kita pelajari adalah alif wasol, hamzah wasol bisa membatalkan, bisa menggugurkan, bisa menggagalkan huruf panjang yang biasanya dibaca panjang sekarang berubah jadi dibaca pendek. Ya. Saya ulang, kapan huruf panjang dibaca pendek? Jawabnya, Apabila bertemu dengan alif wasol atau hamzah wasol, atau alif yang di atasnya bertanda kepala huruf son kecil, gimana sahabat-sahabat Al-Quran? Apakah bisa dipahami rumus ini? Saya ulang: ciri-ciri huruf yang panjang huruf yang ditulis panjang namun dibaca pendek. Dalam Musabadina Madinah apa cirinya? Cirinya adalah apabila di depannya berhadapan, bertemu dengan menghadapi alif wasol atau hamzah wasol. Nukumah alif wasol hamzah wasol eta alif wasol hamzah wasol adalah alif alif yang di atasnya ada anda kepala huruf sod kecil. Ini contohnya. Ida asalnya panjang. Sekarang batal panjangnya, gugur panjangnya, nggak jadi panjangnya karena di depannya bertemu dengan hamzah wasol. Maka bunyi yang dihasilkan pendek. Ida syamsu. Begitu juga ayat kedua. Wa ida ditulisnya panjang karena ada alif. Namun wa ida walaupun ditulis panjang, dia praktek tajwidnya harus dibaca pendek. Apa cirinya? Bertemu dengan Hamzah Wasol. Alif yang ada kepala huruf Sod kecil. Sehingga bunyi yang dihasilkan jadi pendek. Wa idhan nujumu. Wa idhan nujumu. Begitu juga ayat 3. Ayat 4 ayat 5 ayat 6 ini terus berturut-turut ayat 7 ayat 8 ayat 10 ayat 11 12 sampai 13 ini adalah contoh-contoh huruf panjang huruf yang ditulis panjang namun dibaca pendek. Ingat rumusnya? Kapan huruf yang ditulis panjang namun dibaca pendek? Apabila bertemu dengan alif wasol atau hamzah wasol. Demikian rumus kita pada malam hari ini. Berikutnya, supaya bisa lebih memahami menguasai paham dengan Materi ini seperti biasa akan saya sampaikan beberapa contoh ayat dan nanti dijawab oleh sahabat-sahabat Al-Qur'an di kolom komentar. Baik. Soal yang pertama. Sudah siap atau belum nih sahabat Al-Qur'an? Kita lihat dulu. Yang hadir baik sudah banyak nih yang Hadir, alhamdulillah, kita mulai soal pertama ini, soal satu. Kemudian ini soal kedua, bukan soal kedua. Kemudian ini yang ketiga. Dari ketiga contoh ini, ya, ini contoh satu, contoh dua, contoh tiga. Manakah huruf panjang yang dibaca pendek? Ini contoh satu, contoh dua, dan contoh tiga yang di atasnya, ya. Silakan dijawab dari ketiga contoh ini: manakah contoh huruf panjang yang dibaca pendek? Apakah nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat? Ah, pilihannya ada empat. Saya tambah ya, dari keempat contoh di sini. Manakah contoh huruf panjang yang dibaca pendek? Apakah nomor satu, nomor dua? nomor 3 atau nomor 4. Silakan jawab di kolom komentar. Ini yang dari yang jalur ini Facebook Arisela TV belum belum nampak nih admin. Yang sedang menyimak dan mengikuti melalui Facebook Arisela TV nggak muncul eh, nama-namanya. Kenapa? Baik, saya lihat dulu ini sahabat-sahabat Al-Quran yang sedang menyimak dan mengikuti melalui Facebook Irfan Susilo. Sudah ada jawaban yang masuk. Ibu Nia menjawab nomor tiga, Ibu Ice nomor tiga, Bu Gina nomor tiga, Bu Teti tiga, Pak Yayan nomor satu, Ibu Irma, 1 dan 3. Ibu Nur Hasanah, nomor 3. Ibu Nia, 34. Pak Yayan, 14. Ibu Ica, 34. Bu Teti, 24. Ustaz Asep Iman. Ada Ibu Dewi Saribanon. Iya, terima kasih Ibu Dewi dari PC Batu Nunggal. Persistri Batu Nunggal. Ibu Teti, nomor 4. Ibu Lili, 12. Ibu Aisyah Ahmad, 34. Ibu Nani, 34. Ibu Ani Rohaini 34. Ibu Teti 34, Ibu Nur 34. Ibu Ina 134. Pak Aib Saiful nomor 3, Ibu Irma 134. Bu Neni Rohaini 1234. Baik, ini ternyata perbedaan ya jawabannya beda-beda nih. Seru seru. Ada Ibu Ratnawati 34, Ibu Titi nomor 4, Bu Mia 234. Ibu Nunung penggemar terbaik ya 34. Ibu Sabin Sabine penggemar terbaik juga nomor 3 Pak Acer Pak Acer 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 4 Ibu Yaya nomor 3 Pak Yaya nomor 1 Pak Budi Busri 1 tiga, Ambu Aufa baik sudah mewakili baik jawabannya beda-beda kita periksa dimulai dari nomor 1 Betulkah contoh nomor satu ini adalah termasuk contoh huruf panjang yang dibaca pendek. Pertanyaan saya, mana huruf panjangnya? Nomor satu, tidak ditemukan huruf panjang. Jadi, sahabat-sahabat Al-Quran jangan sampai terjebak dengan tanda Hamzah Wasol. Karena huruf yang terletak sebelum tanda Hamzah Wasol, sebelum Hamzah Wasol belum tentu dia huruf panjang. Jadi sekali lagi tidak semua huruf apa hamzah wasol pasti sebelumnya adalah huruf panjang belum tentu. Nah contohnya nomor satu betul hamzah wasolnya ada tapi sebelumnya bukan huruf panjang. Berarti nomor satu adalah bukan contoh yang sekarang kita cari. Kita sekarang sedang mencari melacak mana huruf panjang yang dibaca pendek. Berarti nomor satu bukan karena huruf panjangnya nggak ada. Nomor satu bukan. Sekarang kita periksa nomor dua. Adakah nomor, adakah nomor dua huruf panjang? Iya, ada ida wasubahi ida, ada huruf panjang. Apakah huruf panjang ida ini dibaca pendek? Kita lihat di depannya. Apakah di depannya ada hamzah waso? Ternyata tidak ada. Berarti contoh nomor dua adalah tidak termasuk huruf panjang yang dibaca pendek, tapi dia adalah huruf panjang yang dibaca panjang tetap, ya. Nomor dua, ini adalah huruf panjang yang tetap dibaca panjang, tidak batal, tidak gugur, karena Hamzah wasolnya nggak ada. Hamzah wasolah yang bisa membatalkan, menggugurkan, menggagalkan huruf yang ditulis panjang jadi pendek. Sekarang nomor tiga, kita periksa, adakah huruf panjangnya? Di, ya, yeah, betul, ini ada huruf panjang di, di, ini panjang. Apakah di, ini dibaca pendek? Walaupun tulisannya panjang, kita lihat di depannya. Ya, ternyata di depannya adalah bertemu dengan Hamzah Wasol. Berarti ini adalah contoh huruf panjang yang dibaca pendek. Ditulisnya di, dibacanya Zil Arshi. Ditulisnya di, dibacanya. Zil Arshi. Kenapa di ditulis panjang namun dibaca pendek? Mana yang menggagalkannya? Mana yang membatalkannya? Yang membatalkan di jadi pendek adalah karena kedatangan kehadiran tamu yaitu Hamzah Wasol atau Alif Wasol alias Alif yang di atasnya ada tanda kepala huruf sod kecil. Berarti contoh tanda panjang huruf panjang yang dibaca pendek adalah nomor 3. Sekarang kita periksa nomor 4. Kita periksa apakah di nomor 4 ada huruf panjang? Kita lihat ala, ala panjang atau pendek? Siapa yang masih ingat? Ini materi-materi sebelumnya. Sudah kita pelajari. Ala ini adalah dibaca huruf panjang. Dia dibaca panjang oleh alif bengkok, yaitu alif yang bergambar huruf ya. Ini gambarnya, ya, tapi fungsinya alif. Ala ini panjang sekarang. Apakah ala ini mesti dibaca pendek atau tetap panjang? Kita lihat di depannya, ada nggak penggugurnya, pembatalnya, ada nggak, ada nggak. Hamzah, wasal kita periksa. Ya, ternyata di sini ala bertemu dengan Hamzah. Waso berarti ini pun termasuk contoh huruf yang ditulis panjang. Namun dibaca pendek, ditulisnya ala, dibaca alal ghaibi, ditulisnya ala, dibacanya alal ghaibi. Berarti jawaban yang benar adalah bahwa huruf panjang yang dibaca pendek nomor 3 dan nomor 4. Ya selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Yang belum tepat, silahkan diralat. Ini ada jawaban yang nomor satu, tuh. Saya lihat ya, jawaban nomor satu ada, ada Pak Yaya, ada Pak Budi, ada Abu Sri, ada Ambu Aufa, ada Ibu Ois, ada Khoy, Pak Khairul, Ibu Tuti, Suwarni, Ibu Tuti Sutiati, Ibu Siti Nuraini ada Abu Nasr, ada Ibu Mimin, ada Ibu Wita. Oh, ada siapa lagi? Pak Yayan Sofian di Ralat ya. Ibu Nenek Roheni di Ralat. Ya, baik. Jadi yang benar adalah nomor 3 dan 4 nomor 1 kenapa nggak termasuk contoh yang kita bahas karena nggak ada huruf panjangnya huruf juga nggak ada nomor 1 tidak ditemukan huruf panjang Hamzah wasolnya iya jadi pasangannya harus ada huruf panjang baru bertemu Hamzah wasol baik nampaknya belum kompak ya belum sama padahal saya guru saya ilmu kita lanjutkan ke soal berikutnya ini mudah-mudahan soal yang kedua ini semuanya sepakat kompak Benar semuanya. Karena kalau nggak kompak, ini pertemuan kita akan diperpanjang. Mungkin sampai jam 12 malam ya. ya kalau nggak kompak. Mah. Baik, siap? Sahabat-sahabat Al-Quran. Kita masuk ke contoh ber berikutnya. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Manakah contoh huruf panjang yang dibaca pendek? Apakah nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat? Silakan lebih teliti lagi. Contoh huruf panjang yang dibaca pendek. Pangalengan, awon, sinyal. Ya, pangalengan, ya, sinyalnya sedang awon. <laughs> ya, silakan disimak sih mampunya. Ambu, alika, ya, ini di pangalengan. Silakan memperkenalkan daerahnya dari mana. Baik, sudah ada jawaban. Ah, ini pertama terus ya dari kemarin Ibu Ratnawati menjawab 12. Pak Saiful 12. Pak Asher 12, Ibu Siti Nurhaini 12, Ibu Nunung Soleja 12, Pak Budi 12, Pak Saifudin 12, Ibu Tintin Walima 12. Kemudian di sini lihat di grup sebelah saya lihat Ibu Ina dari Antapani 12, Ibu Lilis dari Kairo, Kairo Condong 12, Ibu Nani Sumarni 12, Ibu Ice dari Arufama 12, Ibu Fatmi 12, Ibu Irma Mayusaro 12, Ibu Aisyah Ahmad 12, Pak Aib Saifuluddin 12, ini dari Nitri ya. Ternuhun Kang Aib sudah menyimak dan mengikuti ada Ibu Gina 12, Ibu Nur Hasanah dari Cikadut 12, Ibu Nia Kurniati 12, Ibu Teti Bayhaki 12, payayan Yayan Sofian Andia 2, Umi Evi 12, eh bukan 12 ya, ini 12. Punten <tentang> Umi Evi. Baik. Ada yang meralat payayan Yayan 12. Subang menjawab menyimak. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Subang sudah menyimak. Yuk kita periksa sama-sama betulkah Nomor satu dua kita periksa nomor satu yang pertama apa langkah pertama cari dulu ada tidak uh, huruf panjangnya iya nomor satu ada huruf panjangnya yaitu ida panjang sekarang cari di depannya ada Waso? ada berarti nomor satu adalah contoh huruf panjang yang mesti dibaca pendek karena dibatalkan digugurkan oleh Hamzah Wasol. Ditulisnya ida dibaca idak talu. Ditulisnya ida dibaca idak talu. Seperti itu. Nomor satu. Sekarang kita periksa nomor dua. Ada nggak huruf panjang? Iya, nomor dua ada huruf panjang yaitu ala ala la dibaca panjang oleh alif bengkok, alif maksuroh. Ala, ala panjang Sekarang di depannya periksa ada Hamzah wasol? Alif wasol di depannya Iya di depannya ada Hamzah wasol Berarti ini pun termasuk contoh Huruf panjang Huruf yang ditulis panjang Tapi dibaca pendek Ditulisnya Ala Dibacanya Alan nasi Ditulisnya Ala dibacanya alan nasi ya berarti contoh satu dan dua adalah contoh yang sedang, sedang kita cari ya nomor satu dan dua adalah contoh huruf yang ditulis panjang namun dibaca pendek sekarang nomor tiga ada huruf panjangnya ada waida panjang sekarang di depannya ada nggak Hamzah Waso tidak ada. Berarti wa'idah adalah huruf panjang yang dibaca panjang. Ya, sebagaimana asalnya huruf panjangnya panjang. Nggak ada pembatal. Nggak ada yang menggagalkan, yang menggugurkan. Tetap panjang. Nomor tiga, tidak. Sekarang nomor empat. Ada huruf panjang? Jawabnya ada. Ala. Panjang itu tulisannya. Sekarang kita lihat, lihat di depannya. Apakah di depannya ada Hamzah Wasol? Tidak ada Hamzah Wasol. Berarti... Ala adalah huruf panjang yang tetap dibaca panjang ya tidak boleh berubah jadi pendek. Ditulisnya ala dibacanya alaygunnu. Ya Ditulisnya ala dibacanya alaygunnu. Ya Ditulisnya wa idha, dibacanya wa idza kaluhum tidak ada perbedaan sesuai antara tulisan dan bacaan berarti soal yang kedua ini jawaban yang benar adalah nomor satu dan dua baik eh, sudah dua Ambu Aufa menjawab Sinyal butut juga tengah jawab naonnya Bu Ambu sok lah Ambu Aufa Semampunya disimak, diikuti, mudah-mudahan jadi amalan soleh ya. Upayanya untuk terus mengikuti kajian ini, walaupun sinyalnya butuh seperti itu. Baik, sekarang saya akan sampaikan soal yang terakhir, yang ketiga. Mudah-mudahan lebih kompak lagi ya, sahabat-sahabat Al-Quran. Nomor soal yang nomor saya ambil surat apa? Ini saya ambil surat Sabihis Marobika A'la Baik perhatikan. Contoh nomor satu, ini nomor satu, Kemudian ini nomor 2 nomor 2 Berikutnya adalah ini nomor 3 Yang terakhir ini nomor 4. Ya, nomor 4. Baik, pertanyaannya Manakah contoh huruf panjang yang dibaca pendek? Apakah nomor satu, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Silakan dijawab dipak, eh apa, digunakan jempolnya di kolom komentar saya tunggu jawabannya dari keempat contoh ini, manakah contoh huruf panjang yang dibaca pendek? Apakah nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat? Silakan dijawab di kolom komentar. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Lagi-lagi Bu Ratna, Ratnawati ya. Ibu Ella menyimak telat. Terima kasih Ibu Ustadzah sudah berkenan untuk eh, mengikuti menyimak ya program ini ya terima kasih atas doa dan dukungannya Ibu Ratnawati menjawab 124 124 Ibu Titin Tin 124. Pak Saipudin Anwar 124. Ibu Siti Nurhaini 124. Ibu Nunung Suleja 124. Kang Aser 124. Ibu Sabine 124. Pak Saipul Maulana Sukabumi. Ya, selamat bergabung Sukabumi 124. Pak Budi 124. Pak Khairul 124, Ibu Sri 1234. Ya, Ibu Sri menjawab 1234. Ibu Wita menjawab, Nam, Alhamdulillah nambihan ilmu, Alhamdulillah. Ada penggemar terbaik ini, Kang Rahmat Hidayat 124, Ibu Mia 1234, Umu Salma 1234, Ibu Yaya 124, Ibu Ui 1234. Ya. Sekarang saya lihat ke grup sebelah, ya. Ada Bu ada Ibu Susil, ada Pak Mulyadi, ini Pak Mulyadi dari Ciganitri menjawab, Alhamdulillah jelas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Mulyadi, selamat bergabung di programnya. Ibu Susilawati menjawab, Cigadung ingin bergabung, Alhamdulillah Cigadung. Ibu ini 124, Ibu Gina 12, Ibu Aisyah Ahmad 124, Pak Aib Saifuluddin 124, Ibu Teti Nur Yati 124 Ibu Ina 124 Ibu Irma 124 Bu 124 Butin Katin 124 Ibu Nani 124 Ibu Gina 124 Diralat Ibu Ani 124 Ibu Fatmi 12 Ibu Nia 124 Payan ya Payayan Sofian 124 Uma Epi 24 eh nama digelekennya, Sian disebas dua 24 nya 124 124 Ibu Dina 124 selamat bergabung Bu Dina Ibu Teti Bayaki wah ini kompak ya dari Majlis Talim pada hadir ada Bu Ice Ibu Neni Ruhaini 124 Pak Jaya saat nyimak jawabannya Bu Selewati 124 Umi Afi menjawab meralat baik kita periksa sama-sama sahabat Al-Quran nomor 1 adakah huruf panjang pada nomor 1 jawabnya ada waya nabuha panjang sekarang di depannya adakah di depannya Hamzah Wasol iya ada Hamzah Wasol berarti Wayatajan nabuha ditulisnya panjang. Wayatajan nabuha dibacanya pendek. Wayatajan nabuhal ya. Nomor satu. Kita periksa nomor dua. Adakah huruf panjang di nomor dua? Yasla ada. Yasla dia dibaca panjang oleh alif bingkeng, alif bengkok, alif maksuro. Yasla. Sekarang kita lihat di depannya. Apakah ada hamzah ada Amjabasol Berarti Yasla Ditulisnya panjang Yasla Dibaca Yaslanaro Ditulisnya Yasla Dibaca Yaslanaro Nomor dua benar Nomor satu Contoh huruf panjang yang dibaca Pendek Nomor dua Contoh huruf panjang yang dibaca Pendek Sekarang nomor tiga Adakah huruf panjang di nomor tiga? Wadakaro tidak ada huruf panjang. Ada hamzah wasol, ada nggak ngaruh. Jadi sekali lagi, tidak semua hamzah wasol pasti sebelumnya didahului oleh huruf panjang tidak. Wadah karo huruf pendek di depannya hamzah wasol. Nah, berarti ini bukan contoh huruf panjang yang dibaca pendek. Ini mah huruf pendek yang dibaca pendek. Berarti nomor tiga tidak. Sekarang nomor empat. Adakah huruf panjang di nomor empat? Iya ada pada kata apa? Lafi inna hadha lafi itu lafi itu panjang oleh huruf ya. Lafi dibaca panjang oleh huruf ya. Sekarang di depannya ada hamzah wasol di depannya? Iya di depannya ada hamzah wasol berarti lafi ditulisnya panjang lafi dibacanya pendek lafi suhufi ditulisnya lafi dibacanya Lafisuhufi. berarti nomor 4 adalah termasuk contoh huruf panjang yang dibaca pendek berarti jawaban yang benar adalah 1 2 dan 4 ya. Selamat kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan baik dan benar mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya metode ya untuk bisa menguatkan pemahaman eh, dari materi yang sekarang kita bahas baik sudah cukup ya sahabat Al-Quran eh, silakan dilatih, diperiksa, diteliti di halaman-halaman eh, berikutnya ya ini hanya sekedar perwakilan saja beberapa halaman untuk lebih mantap lagi dalam penguasaan materi ini adalah silakan diperiksa diteliti di halaman berikutnya sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun anda berada tidak terasa kurang lebih satu jam saya membersamai sahabat-sahabat Al-Quran di rumah materi kita malam ini yaitu kita eh, sedang mempelajari telah mempelajari tanda-tanda huruf panjang yang dibaca pendek Ya, kesimpulannya adalah, ketika kita membaca mushaf Madinah, ketika kita membaca mushaf Madinah, dari mulai Surat Al-Fatihah sampai Surat An-Nas, apabila menemukan huruf panjang, bertemu dengan Hamzah wasol atau alif wasol, kita sebut namanya, atau tandanya aja yang kita lihat, karena kalau namanya contoh, contohnya, nggak apa-apa, nggak masalah, ada alif bertanda kepala. Sod, kecil, maka itu adalah ciri yang bisa kita ambil keputusan untuk merubah bunyi huruf yang ditulis panjang, tapi harus kita baca pendek. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ciri-ciri huruf panjang dibaca pendek dalam musab Madinah. Jawabnya, apabila bertemu dengan Hamzah Wasol atau Alif Wasol. Demikian sahabat-sahabat Al-Quran materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat eh, terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah menyimak dan mengikuti program ini saya Irfan Susilo sampai jumpa kembali di materi berikutnya aku lukoli hadha wa astagfirullahalihualakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh